SMA Negeri 10 Palembang mengadakan pesantren Ramadan 1443 Hijriah dengan tema belajar smart, soleh, mandiri, amanah, rajin, dan terpuji. Rabu 13 April 2022 di Islamic Center Al-Kolam dan Aula SMA Negeri 10 Palembang, Jalan Sriwijaya Negara nomor 195, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Acara ini dibuka langsung oleh Kepala SMA Negeri 10 Palembang, Rosalia SPDMP. Tanggal 13 April 2022, secara resmi saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah, hidupin alamin, pada pagi hari ini kami di SMA Negeri 10 Palembang melaksanakan kegiatan Ramadan dari tanggal 13 sampai 14 April 2022. Kegiatan ini kemarin sudah dibuka oleh Pak Haji Herman di SMA Negeri 10 Palembang dalam rangka kegiatan pesantren Ramadan di seluruh baik SMA maupun SMA di Sumatera Selatan. Hari ini kita di SMA Negeri 10 Palembang melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan dengan beberapa kegiatan seperti lomba-lomba, kegiatan azan, kemudian kultum, ada juga tasbih dan ranking satu. Kemudian nanti di akhir dari kegiatan ini kami di SMA Negeri 10 Palembang akan berkunjung ke beberapa panti asuhan di Kota Palembang dalam rangka membagi sebagian bantuan dari anak-anak OSIS kemudian anak-anak OSIS SMA Negeri 10 Palembang. Ini anak kelas berapa saja ya Pak yang ikut ini? Kebetulan karena kegiatan ini anak-anak kelas 12 tidak ada lagi karena mereka sudah selesai melaksanakan kegiatan ISP, maka sekarang tinggal anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Dari masing-masing kelas kami mengambil lebih kurang 4 orang sampai 5 orang sebagai perwakilan dalam rangka mengikuti kegiatan ini di ICT Center, di Islamic Center di kami di SMA Negeri 10 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami SMA Negeri 10 Palembang mengucapkan minalaizin wafaizin, mohon maaf lahir dan batin. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, Ketiga Dus Negeri.